الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما يعني. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، baik, sampai ayat ke berapa? 14 ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسينا. فذوقوا apa makna fadhuhu? Maka rasakanlah oleh kamu semua bima dengan sebab nasitum kamu semua telah melupakan. Liqa'a pertemuan, yaumikum hadha hari kamu semua yang ini, itu hari kiamat, hari hisab. Inna nasinakum sesungguhnya kami, inna sesungguhnya kami nasinakum, kami telah melupakan kamu semua. Wazuku, dan rasakanlah oleh kamu semua azab al-khul, azab yang kekal. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang dahulu kamu semua lakukan. Di mana? Di? Oh, saya terjemah. Dengan sebab apa yang kamu semua, dengan apa yang, dengan sebab apa yang dahulu kamu semua telah lakukan saja. Baik. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sebelum ya, fadhuku, maka rasakanlah oleh kamu semua. Fa, maka dhuku, rasakanlah oleh kamu semua bima dengan sebab nasitum kamu semua telah melupakan. Nasitum kamu semua telah melupakan. Liqa'a pertemuan. Liqa'a pertemuan. Pertemuan. Yaumikum hari kamu semua. Hada yang ini. Yaumikum hari kamu semua. Hada yang ini. Inna sesungguhnya kami nasinakum, kami telah melupakan kamu semua. Inna sesungguhnya kami nasinakum, kami telah melupakan kamu semua. Wadhuku, wadan dhuku, rasakanlah oleh kamu semua. Wadan dhuku, rasakanlah oleh kamu semua azab al-khul, azab yang kekal. Azab al-khul, azab yang kekal. Bima kuntum ta'malun, dengan sebab apa yang dahulu kamu semua telah lakukan.
azab azab al-khuldi yang kekal. Bima dengan sebab apa yang kuntum kamu dahulu kamu semua telah tak malu lakukan. Hari ini innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Dapat eh? Okay. Ada apa-apa tajuk tak saya bincangkan minggu lepas? Tak ada. Okay, kalau tak ada kita tak ada eh. Wazuku bimana situ menepa ayyukum alladhi. Baik, kita terus sambung ayat yang seterusnya. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan. Bakinya kita akan sambung sekejap lagi. Yang pertama innama. Innama ini ada berapa perkataan di dalamnya? Inna dengan ma, ya. Yeah. Baik. Tetapi bila digabung innama dia telah menjadi nama dia Adatul Hasri. Adatul Hasri ni, adat ni maksudnya haraf ataupun alat. Hasri maksudnya membataskan. Apa maknanya? Innama hanya sesungguhnya. Innama nama dia adatul hasri. Adat tu maksudnya haraf ataupun alat. Hasri ni membataskan. Maknanya kalau ada innama, ayat itu dia akan jadi lebih spesifik, lebih tegas eh. Baik.
Contoh dia innamal mu'minuna ikhwah. Apa makna innamal mu'minuna ikhwah? Hanya sesungguhnya al mu'minun orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Ikhwah bersaudara. Jadi Allah telah membataskan persaudaraan itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman saja. Kalau tak beriman dikira bersaudara ke tak? Walaupun dia ada hubungan darah, pertalian darah, tapi dari segi persaudaraan dia tidak dikira termasuk dalam persaudaraan. Sebab itulah dalam bab faraid, tuan-tuan dan puan-puan, dalam pembahagian harta pusaka, dalam pembahagian harta pusaka, kalaulah ayah dia beriman, anak dia murtad, keluar daripada Islam, na'udzubillah, minta lindung daripada Allah, baik, anak dia dapat ke tidak? Anak tidak dapat, jatuh kelayakan ataupun hilang kelayakan untuk mendapatkan harta warisan daripada ayah dia. Boleh? Okey, jadi fungsi innama membataskan. Contoh yang lain, innamal a'malu bin niyat. Hanya sesungguhnya amalan itu dengan niat. Jadi Allah telah, Nabi Muhammad SAW telah membataskan amalan-amalan itu kena ada niat. Kalau tak ada niat, boleh? Tak ada niat, boleh? Angkat takbir je. Buat apa ni? Solat zuhur. Oh, ya ke? Ya? Niat ke tak? Tak niat? Tak boleh. Dalam Islam, niat itu. Amalan, semua amalan kena ada niat. Kalau tak ada niat, dia jadi adat. Jadi yang membezakan antara ibadat dengan adat ialah apa? Niat. Kalau amalan itu amalan keagamaan sekalipun, tapi dia buat tanpa niat, maka dia hanyalah adat saja. Contoh dia apa? Apa-apalah contohnya, apa-apa amalan keagamaan yang kita buat tapi tanpa niat, maka dia hanya menjadi adat. Kenapa solat ni? Orang lain semua solat, saya solat lah. Tapi dia solat pun bukan betul-betul niat nak solat. Sebab orang lain solat, dia solat. Maka dia telah jadi adat. Baik. Dan perkara-perkara kebiasaan kalau kita buat, walaupun dia benda-benda biasa, makan. Makan ni benda ibadat ke? Ibadat? Ha. Ibadat? Ya. Baik. Semua makhluk makan. Tapi makan akan jadi ibadah bila dia buat dengan niat. Niat makan sebab apa? Perintah Allah untuk makan. Dan makan dengan cara Rasulullah. Dan niat dengan makan tadi, dia berharap supaya dia diberikan tenaga untuk dia terus melakukan ibadah. Maka makan dia tadi, walaupun semua makhluk makan, tapi makan telah menjadi ibadah. Jadi, yang paling penting dalam setiap amalan apa dia? Niat. Cuma ada satu amalan yang tidak perlu berniat. Apa dia? Nak buat je tak payah niat langsung. Apa dia? Solat kena niat, wuduk niat, baca Quran niat, nak baca Quran. Ha. Oh, itu itu keperluan asasi. Baik. Contoh dia macam azan. Sahaja aku azan untuk melaungkan panggil untuk memanggil jemaah untuk menandakan masuknya waktu zuhur kerana Allah Subhanahu wa taala, tak ada. Azan dengan qomat tak ada. Niat. Okey. Tak perlu niatlah, dia jangan ada lepas niat pula. Baik. Okey. Jadi fungsi innama nak membataskan. Tadi saya buat contoh mula-mula membataskan persaudaraan itu kepada keimanan saja. Kalau tidak beriman, dia tidak dikira bersaudara. Yang kedua, membataskan amalan kepada apa? Niat. Setiap amalan mesti ada niat. Dan daripada niat itulah diukur seseorang punya amalan. Amalan seseorang itu diterima ataupun tidak. Kalau dia berniat tapi tidak kerana Allah, maka dia, kalau dia niat tapi bukan kerana Allah, maka tidak dikira juga amalan tersebut. Riak, contoh dia. Riak ni apa? Nunjuk-nunjuk.
Jadi macam mana nak mengelakkan sifat riak? Menunjuk-nunjuk supaya kita terselamat daripada sifat riak, nak buat macam mana? Istighfar lagi? Ya. Jadi dalam banyak-banyak amalan kalau sedekah, orang nampak dengan tak nampak, yang mana yang lebih terdedah kepada sifat riak? Orang nampak. Ya. Yelah, jadi kalau nak lebih selamat, kita sedekah dalam keadaan orang lain tak nampak. Sampai Nabi kata apa? Tangan kanan tak tahu apa, tangan kiri tak tahu apa tangan kanan bagi. Main keluar je, bagi je. Baik. Okey. Ini alhamdulillah dah buat ibadat elok dah, orang lain tak tahu pun. Lepas tawaf dan umrah pertama. Dan puasa hari ni, puasa sunat hari apa-apalah. Hari apa? Hari Arafah. Puasa sunat hari Arafah. Masya Allah. Elok-elok boleh dapat pahala. Tiba-tiba boleh lebur jadi dosa je. Baik. Jadi ini fungsi innama. Nak membataskan apa dalam ayat ni? Nanti kita tengok. Yu'minu. Saya rasa boleh agak dah makna yu'minu. Apa makna yu'minu? Beriman. Bi haraf jah. Ayat ni cakap Melayu. Ayat-ayat. Nah. Kami alladzina isim apa? Isim mausul. Iza. Apa makna iza? Iza apabila. Berkait dengan masa ke tempat? Masa. Maka dipanggil zaraf zaman. Dan dia juga adalah isim syarat. Maknanya ayat ini akan jadi ayat tergantung kalau ada iza. Kalau kita kata hujan turun, ayat tu lengkap. Tapi kalau kata apabila hujan turun, maka automatik ayat itu tergantung. Baik. Bila jumpa isim syarat, kena cari apa? Ayat syarat dan ayat jawab. Ayat jawab ni ayat pelengkap. Ayat syarat, ayat apa? Ayat tergantung. Ayat syarat, ayat tergantung. Ayat jawab, ayat pelengkap. Zikiru daripada perkataan zikir. Apa makna zikir? Ingat, adakah cara kita ingat tu? Macam mana kita nak berzikir? Ingat tu macam mana? Ingat je. Buat apa tu? Zikir. Ya, dengan sebut. Cara berzikir itu, cara ingat tu macam mana? Dengan sebut. Jadi zikir ni sama ada ingat ataupun sebut. Baik. Jadi zikir kat sini lebih sesuai terjemah sebut. Nanti kita terjemahkan tepat. Bi haraf jahadomir kharu tak tahu. Sujadan sujud. Jangan terjemah dulu eh. Nanti bila dimasukkan dalam bentuk ayat, mungkin ada pertambahan ataupun pengurangan dari segi terjemahan. Baik, untuk sesuaikan dengan ayat Melayu. Okey, yang pertama, innama hanya sesungguhnya yu'minu fi'il mudhari'. Mana tahu? Ada anita di pangkang, fi'il mudhari' apa? Ada haraf nasab. Ada haraf jazam. Fa'il mudhari' marfu. Bila jumpa fa'il, kena cari apa? Fa'il. Hanya sesungguhnya beriman ataupun akan beriman bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Siapa yang beriman dengan ayat-ayat kami? Orang yang beriman, iyalah. Siapa yang makan nasi? Orang yang makan. Siapa yang mencuri kereta? Pencuri kereta. Baik. Orang yang beriman dengan ayat-ayat kami ni siapa? Siapakah orang dia? Baik. Mana fa'il dia? Hanya sesungguhnya akan beriman dengan ayat-ayat kami orang-orang yang apabila disebut nama Allah ataupun disebut ayat-ayat kami, dia sujud. Siapa dia? Mana fa'il dia?
apabila orang hanya senyap orang yang beriman dengan ayat kami ni siapa? Orang-orang yang bila disebut nama Allah, disebut ayat-ayat kami, maka dia tunduk sujud. Mana fa'il dia? Siapa yang beriman? Orang-orang yang alladzina, ini akan jadi fa'il. Okey, sebelum tu bi ayati, kenapa ayati baris bawah? Ada alif lam dan tanwin, mu daf, na mudafun ilaih. Jadi alladzina fa'il. Fa'il baris apa? Buka diagram warna purple E. Fa'il baris depan. Ya. Asyik. Tengok purple A. Banap saji A, purple A. Tengok kumpulan fa'il. Fa'il dimasuk dalam kumpulan marfu' ke, mansub ke, majrur. Fa'il. Purple A. Marfu' nombor berapa? Nombor 5. Apa makna marfu'? Tak baris depan pun al-lazina. Ya, sebab al-lazina ada dalam diagram yang sama, sebelah kiri di bawah tajuk mabni. Cuba ulang kaji mabni yang pertama apa? Yang kedua, yang ketiga isim mausul mabni, eh. Okey. Jadi al-lazina tu fa'il. Siapa yang beriman? Orang-orang yang. Orang-orang yang macam mana? Idza zukiru bi akharru sujadan. Baik. Cuma kita ulang kaji sekejap tuan-tuan dan puan-puan, al-lazina ni isim mausul. Tengok pula diagram warna pink A. Diagram warna pink A. Kita ulang kaji isim mausul tengah-tengah atas. Seorang lelaki yang nak sebut macam mana? Al-lazi. Dua orang? Al-lazi. Ataupun al-lazi. Orang-orang lelaki yang? Al-lazina. Seorang keramai? Al-lazina. Jadi kat dalam ayat ni guna seorang keramai? Al-lazina. Ramai. Okey, ramai eh. Jamak lah. Okey, cuba tengok pula yu'minu ni tuan-tuan dan puan-puan. Buka diagram warna kuning A pula. Fi'il mudhari' yang di pangkal ni ada huruf ya, hujungnya ada tambahan baris depan. Tengok fi'il mudhari' yang pangkalnya ada huruf ya, hujungnya ada tambahan baris depan. Fi'il mudhari' yang mana? Apa dhamir dia? Pangkal dia huruf ya, hujungnya tanda baris depan. Huwa. Huwa. Huwa ni seorang keramai. Seorang al-lazina ni tadi seorang keramai. Jadi huwa ini yu'minu ni dhamir dia huwa. Seorang al-lazina ni ramai. Mencing ke sama ke, perbuatannya satu tapi pelaku dia ramai. Okey ke? Boleh ke tidak? Boleh. Kalau boleh, siapa cakap? Ada dalam buku. Merun. Oh, dalam tu ada. Dalam diagram warna pink, warna biru, formula nombor 4. Diagram warna biru, formula nombor 4. Tolong baca. Eh, silap. Bukan nombor 4. Tak maaf. Formula nombor 8. Maaf. Formula nombor 8. Bukan nombor 4. Oh, kena padam balik. Minta maaf. Formula nombor 8. Fa'il akan kekal mufrad.
Walaupun fa'il itu pelakunya ramai, allazina ni jamak, ramai orang-orang yang fa'ilnya yu'minu, dhamir dia huwa, huwa seorang keramai. Seorang fa'il tetap mufrad walaupun fa'il dia pelaku dia ramai. Jadi tak perlulah ubah yu'minuna. Yu'minu seorang, kalau huwa yu'minu, kalau huma yu'mina ni, kalau hum alladzina yu'minuna, kan dalam surah Al-Baqarah tu alladzina yu'minuna. Kenapa guna yu'minuna? Sebab sebelum dia ada alladzi, allazina. Allazina ramai ke seorang? Ramai. Okey, jadi sepatutnya kena matching lah yu'minuna. Tapi kat sini kenapa tak sama? Sebab gunakan formula nombor 8. Fa'il kekal mufrad walaupun fa'il dia jamak. Fa'il tetap bentuknya mufrad. Saya bagi contoh yang lain. Dah pernah bincang ke belum formula nombor 8 ni sebelum ni? Ada eh? Okey, dah pernah tanda. Ada yang ada, ada yang tak ada. Okey, tak apa. Allah sebut kisah Nabi Yusuf alaihi salam dakhala ma'ahu sijna fatayan. Dakhala ni fi'il, telah masuk. Dakhala telah masuk. Ma'ahu bersama dia ni, itu bersama Nabi Yusuf. As-sijna, sijna ni penjara. Telah masuk bersama Nabi Yusuf as-sijna ke dalam penjara. Fatayan. Fatayan ni berapa ni? Kalau seorang fatah. Kalau dua fatayani ataupun fatayaini. Ni berapa ni bilangannya? Dua. Sedangkan fa'ilnya ni dua ke satu? Cuba tengok kuning A. Fa'il madhi kalau tak ada tambah apa-apa di hujung, dhamir dia apa? Huwa. Betul? Ha, boleh tengok balik. Diagram mana? Kuning A. Fa'il madhi kalau dhamir, kalau hujungnya tak ada apa-apa, alif, waw, alif, ta dan sebagainya, maka dhamir dia adalah huwa. Sedangkan fa'il dia siapa ni? Ni fa'il dia. Yang masuk ni siapa? Dua orang pemuda. Yang masuk siapa? Melakukan perbuatan masuk siapa? Fatayan ni. Berapa orang? Fa'il, fa'il dia? Satu. Fa'il kekal mufrad walaupun fa'il dia ramai. Boleh? Jadi tak perlu sebut dakhala. Kalau kita nak jalankan fa'il madhi, cuba ikut saya. Jalankan fi'il madhi, kuning A. Tengok kuning A, fi'il madhi. Huwa dakhala. Huma dakhala. Sepatutnya kalau dua orang, kena baca macam mana? Dakhala. Berapa harakat? Dua. Tapi Allah tak sebut dakhala ma'ahus sijna fatayan. Allah sebut dakhala ma'ahus sijna fatayan, telah masuk bersama dia dua orang pemuda lagi. Masuk sekali dengan Nabi Yusuf, masuk ke dalam penjara, dua orang lagi. Boleh? Jadi guna formula nombor berapa ni? Formula nombor 8. Samalah di sini pun guna formula nombor 8. Baik, innama hanya sesungguhnya, yu'minu akan beriman. Yu'minu akan beriman bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Alladzina, siapa yang akan beriman dengan ayat-ayat kami? Alladzina, orang-orang yang. Itulah fa'il dia. Siapa yang akan beriman? Orang-orang yang.
Baik, iza. Apa makna iza? Apabila orang-orang yang allazina, orang-orang yang iza apabila. Zukiru. Okey, zukiru ni saya nak minta tuan-tuan dan puan tengok sifir 3. Diagram warna kuning B, sifir 3. Fi'il madi bunyi macam mana sifir 3? Kuning, kuning B. Sifir 3. Fa'ala, eh? Okay. Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Macam mana nak bariskan perkataan ini? Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Zakara. Kolom yang ke-11. Fi'il madhi majhul, 11. Ini kolom 1. Kolom 11 ni nama dia fi'il madhi majhul. Maksud majhul tak disebut pelakunya. Macam mana bunyi pattern sifir 11? Kolom yang ke-11. Sifir 3, kolom yang ke-11. Fu'ila. Fu'ila, kalau di bawah sabdu, tulisan baris bawah tu di bawah sabdu, maknanya baris bawah, bukan baris atas. Okey, fu'ila, 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 betul? Fu'ila, fu'ila, fu'ila akan jadi apa? Zukira. Kalau zakara, dia telah mengingat. Dia telah menyebut. Dia telah menyebut. Ataupun tazkirah. Apa makna tazkirah? Ya? Yeah. Ceramah. Tazkirah ni maksudnya peringatan. Baik. Menyebut atau memberi peringatan. Kalau zukirah, fi'il majhul ni kalau bahasa Melayu dia makan dimakan, minum diminum, pukul dipukul, belajar dipelajari. Kalau memberi peringatan, diberi peringatan ataupun diperingatkan. Diberi peringatan.
Zakara dia telah memberi peringatan. Kalau zikira dia telah diberi. Dia telah tu saya tak dapat nak tulis eh. Kalau nak tambah, tambah sendiri. Sebab tak muat ruang eh. Kalau zakara dia telah memberi peringatan. Zikira dia telah diberi peringatan. Baik. Jadi dalam ayat kita ni zukiru ni daripada mana? Yang mana? Zakara ke zukirah? Zukiru tu asal daripada apa? Zukirah. Baik. Kita buat exercise sekejap fi'il madhi. Tengok kuning A. Kalau zakara maknanya dia telah memberi peringatan tu, peringatan tu banyak kali lah. Zukira dia telah diperingatkan berkali-kali. Baik. Okey, tengok kuning A, sifir 2, kita buat exercise fi'il madhi zukira sampailah jumpa lafaz zukiru. Kuning A. Tadi kuning B, sekarang ni tengok kuning A. Fi'il madhi, fokus dekat fi'il madhi eh. Jumpa kuning A. Huwa dhukira. Huma dhukira. Hum? Apa makna dhukiru? Dhamir dia apa? Hum. Apa makna hum? Mereka semua telah diberi peringatan. Itu makna dhukiru. Zukiru, mereka semua telah diberi peringatan. Hanya sesungguhnya yu'minu akan beriman bi ayatina dengan ayat-ayat kami. Siapa dia yang akan beriman? Allazina orang-orang yang iza apabila. Zukiru, mereka semua telah diberi peringatan. Mereka semua telah diberi peringatan. Fi'il apa ni zukiru? Fi'il madhi apa? Fi'il madhi majhul. Ni eh, tak disebut siapa yang beri peringatan pada mereka, tak tahu. Mereka diberi peringatan. Siapa yang beri peringatan tak tahu, tak disebut. Kalau jumpa fi'il biasa, kita kena cari fa'il. Fi'il tadi biasa fi'il mudhari', kita cari fa'il. Kalau fi'il majhul ni nak cari apa? Fi'il majhul kena cari apa? Nama dia naib fa'il. Naib fa'il tu apa maksud dia? Yelah, bila sebut fi'il majhul, fi'il yang tak disebut fa'il dia tak ada. Jadi bila fa'il tak ada, yang ganti dia siapa? Ya, kalau timbalan presiden tak ada, siapa yang ganti? Nah, timbalan ataupun naib presiden. Kalau pengetua tak ada? Timbalan pengetua, naib ataupun timbalan pengetua. Kalau nazir? Timbalan nazir ataupun naib lah eh, mengganti dia. Jadi oleh sebab fa'il dah tak ada untuk fa'il majhul, yang menggantikan dia, kita tak boleh kata bila sebut fa'il majhul tak boleh cari fa'il, yang ada hanyalah naib fa'il. Cuba tengok formula nombor 11. Formula nombor 11. Formula nombor 11. Naib fa'il berlaku pada fi'il majhul. Cara nak cari dia sama macam cari fa'il. Yang pertama cari isim baris depan. Yang kedua cari dhamir yang tersembunyi. Cari dulu isim baris depan, ada tak? Tak ada. Ada ke tak ada? Zukiru ni bukan baris depan. Oh, mati. Okey. Ha, tak ada lah tu. Okey. Kalau tak ada, maka carilah dhamir yang tersembunyi. Fi'il majhul tadi, fi'il madhi yang ada waw alif kat ujung. Apa dhamir dia? Hum.
Hum ni kembali kepada allazina. Orang-orang yang apabila mereka, iaitu orang-orang yang tadi ni, zukiru, mereka telah diberi peringatan biha dengan nya. Nya tu merujuk kepada apa? Hanya sesungguhnya yu'minu, akan beriman, biayatina, dengan ayat-ayat kami. Alladzina, orang-orang yang iza, apabila zukiru, mereka semua telah diberi peringatan biha dengan nya. Nya tu merujuk pada apa? Ha ni rujuk kepada apa? Ayat-ayat kami. Zukiru, mereka semua telah diberi peringatan biha dengannya, dalam kurungan ayat-ayat kami. Bila mereka telah diberi peringatan, ha, dah lengkap ke belum ayat ni? Bila mereka telah diberi peringatan dengan menggunakan ayat-ayat kami, lengkap dah? Tergantung. Maka ini dipanggil ayat apa? Ayat syarat. Ayat jawab di mana? Kharru sujadan. Ini ayat jawab. Okey. Kharru sujada. Kharru ni kita kena carilah makna perkataan kharru dalam kamus. Ada berapa huruf kharru? Nak buang huruf apa? Sujadan ni lain. Kharru saja. Nak buang huruf apa? Wow dengan alif ya. Kalau buang wow alif tinggal berapa huruf? Kha dengan ra. Ada berapa huruf? Dua ke tiga? Tulisan nampak dua, tapi bila ada sabdu sebenarnya ada tiga huruf. Okey, cari huruf kha, ra, ra. Bila ada huruf yang double ataupun huruf yang berulang sama, orang Arab akan letakkan sabdu saja. Tinggal satu je dalam tulisan. Okey, cuba cari kha, ra, ra. Muka surat 85. 85 sebelah kanan. 5 baris daripada bawah. Lapan puluh lima sebelah kanan, 3 baris daripada bawah. 3 pula, 4 ataupun 5 baris daripada bawah. Apa makna kharra yakhirru khariran? Maksudnya apa? Itu yang bawah. Yang atas berbunyi waktu mengalir. Baik, yang di bawah jatuh ataupun gugur. Baik, bila ada perkataan sujud selepasnya, yang mana yang sesuai? Mereka mengalir ke? Tapi maksudnya yang sesuai kat sini ialah jatuh ataupun gugur. Ataupun kalau jatuh ni macam tak sengaja jatuh eh. Okey. Adakah bila orang-orang yang beriman ni teringat, diperingatkan dengan ayat Allah, lalu mereka pun terjatuh? Bukan terjatuh. Tersungkur. Tak sengaja lah. Kalau ada ter ni lebih kepada makna tak sengaja. Ya. Yalah, kalau tu tak sengaja lah. Ya, baik. Tapi
Kalau jatuh ni macam kalau dalam pimpinan Ar-Rahman, kharu mereka merebahkan diri dalam keadaan bersujud. Kharu tu terjemah mereka merebahkan diri. Kharu ni maknanya tunduklah, turun ke bawah lah, sujudlah. Sujud ni, jadi macam mana? Mereka semua telah sujud. Apabila mereka telah diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka semua telah rebah. Rebah tu macam tombang je. Mereka telah jatuh. Jatuh tersungkur. Dan jatuh tersungkur ni macam negatif sikit dia punya. Kita dalam solat bukan kita tersungkur tu, kita memang sujud. Terjemah je lah, merebahkan diri. Merebahkan diri, kita terjemah je lah begitu. Asal makna kharah ni jatuh ataupun turun. Baik, tapi kita terjemah dalam ayat ni, kharah mereka semua telah merebahkan diri, sujadan, dalam keadaan bersujud. Mereka telah merebahkan diri, sujadan, dalam keadaan bersujud. Mereka telah kharu, mereka telah merebahkan diri, sujadan, dalam keadaan bersujud. Okey, kharu fi'il apa? Fi'il madhi. Fa'ilnya siapa? Ada apa kat ujung ni? Waw alif. Sama tak macam ni? Sama. Jadi dia punya fa'il dia sama macam tadi. Fa'il dia ialah hum. Hum tu siapa? Alladhina. Sujadan. Saya dah terjemah tadi dalam keadaan sujud. Sujadan ni agak-agaknya kenapa dia baring atas? Dalam terjemahan tadi dah ada hin dia. Kenapa dia itu? Ya, nak menerangkan keadaan orang yang sujud tadi. Jadi sujadan adalah hal, nak menerangkan keadaan. Hal ni fungsinya menerangkan keadaan perbuatan seseorang tu lah. Contohnya Ali pergi dalam keadaan marah. Menerangkan keadaan Ali yang pergi tadi dalam keadaan marah. Budak-budak itu bermain dalam keadaan gembira. Gembira itu nak menerangkan keadaan budak-budak yang main. Baik, aku melihat dia bersedih. Siapa yang sedih? Aku ke dia? Aku melihat dia bersedih. Dia. Kalau aku bersedih melihat dia. Baik, jadi nak menerangkan keadaan Boleh? Jadi sujadan ini nak menerangkan keadaan. Mereka tunduk tu bukan tunduk baring ke, meniarak ke, tertongging ke, tak. Tapi mereka tunduk ataupun merebahkan diri dalam keadaan bersujud bila dengar ayat-ayat Al-Quran. Baik. Dan apa lagi? Mereka bukan sekadar sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim wahum la yastakbirun. Ada lagi beberapa perkara yang mereka buat. Baik, sujud. Okey, seterusnya sujadan ni dari segi bilangan dia ni, sujadan ini ialah jamak kepada perkataan apa? Ya? Sujadah. Sajad. Ya. Sajadah. Sujud ni jamak kepada perkataan apa? Sajid. Jamak dia sujud. Jamak apa ni? Jamak taksir. Apa makna sajid? Orang yang sujud. Seorang. Jamak dia apa? Sujud. Yalah, sujadan tu baris lah hujung dia. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidaw.
Berhantar. Ini boleh baris tiga ni. Isim, sajidun, sajidan, sajidin. Dalam surah yang saya baca tadi, dalam ayat yang saya baca, amman huwa qanitun ana al-layli sajida. Sajida, beri atas. Sajid, orang yang sujud seorang. Kalau sujadan, orang-orang yang sujud. Kenapa guna sujad? Kenapa guna jamak? Tak guna sajid? Kharu ni berapa? Fa'il dia berapa? Hum. Hum seorang keramai. Ha, jadi gunalah sujadan. Kalau kharra je seorang, maka guna sajid. Boleh? Kalau sajad? Ada kaitan ke dengan sujad, dengan sajid, dengan sajad? Ada kaitan? Fi'il madi macam yang kita tengok dalam kamus tadi lah. Fi'il madi mula daripada perkataan apa? Cuba tengok balik kamus tadi. Kharra kan? Ha, kharra. Kena buat exercise lah. Huwa kharra, huma kharra, hum kharru. Kalau kalau kharra, sajidan. Kharra seorang, dia tunduk, sajidan. Kalau kharru, sujadan. Baik. Sajad daripada perkataan apa? Apa makna sajad? Bukan, ni soalan tambahan. Sajadah lah sujudnya. Ni root word dia sajadah, sujud. Sajad ni saya tak tulis dalam ni. Ada ke orang boleh nama sajad? Duh, ya. Sajad ni pattern sirah mubalaghah. Ghaffar. Kaffar, pernah dengar? Kaffar. Fa'alun. 184. Kalau nak tengok, buka lah kejap. 84. Kalau tak silap saya, 184 ke 186. Tengoklah salah satu. Sirah mubalaghah. Ya, 184 eh. Cuba tengok kat tengah-tengah tu. Pattern dia ada 10 kat tengah-tengah tu. Cuba tengok pattern yang pertama bunyi apa? Daripada kanan. Fa'alun. Betul? Okey, jadi mana-mana perkataan yang ikut pattern fa'alun. Pattern yang pertama, kotak yang melintang ada 10 tu. Pattern yang pertama daripada kanan. Fa'alun. Mana-mana perkataan ikut pattern fa'alun, maka dia memberi makna apa? Melampau-lampau. Sirah tu bentuk ataupun pattern mubalaghah, melampau-lampau ataupun berlebih-lebihan. Jadi kalau sebut ghaffar, bukan pengampun tapi maha pengampun. Kalau sabar, kalau sabir, kalau orang nama sabirin, sabir, sabar aja. Tapi kalau sabar, sangat-sangat penyabar. Kalau kafir, tidak beriman. Kalau kafar, sangat-sangat tidak mahu beriman. Dan lebih teruk lagi, mungkin kalau kafir tu dia diam je lah, dia tak beriman, cukuplah dia diam je, tak kacau orang. Tapi kalau kafar ni mungkin dia dah lah tak beriman. Lepas tu dalam masa yang sama, dia menyusahkan orang-orang yang beriman. Boleh? Jadi sajad tu dia mengikut pattern apa? Fa'alun. Kalau sajid, orang yang sujud. Kalau sajad, sangat-sangat kuat sujud. Sangat-sangat banyak bersujud pada Allah. Antara gelaran siapa? Cucu Rasulullah Ali Zainal Abidin, kalau tak silap saya. Cucu Rasulullah Ali Zainal, bukan cucu lah, cicit. Ali Zainal Abidin, anak kepada siapa? Husain ke anak ataupun cucu dia lah. Baik. Jadi gelaran dia siapa? Gelaran dia, orang menggelar dia sebagai sajad. Sebab dia sangat-sangat. Sujud ni simbolik pada apa? Solat. Maknanya dia sangat kuat solat dan dia lama sujudnya. Maka orang gelar dia sajad. Jadi elok ke tak makna sajad? Elok. Kenapa senyum? Saya bukan membincangkan orangnya, saya membincangkan makna perkataan ataupun nama. Jadi semoga orangnya menjadi elok sebagaimana namanya. Amin. Okey.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami, orang hanya sesungguhnya akan beriman dengan ayat-ayat kami. Siapa dia? Orang-orang yang macam mana kategorinya? Apabila mereka telah diberi peringatan dengannya, iaitu dengan ayat-ayat kami, kharru sujadan, mereka merebahkan diri dalam keadaan bersujud. Satu. Lagi mereka buat apa? Wasabbahu bihamdi rabbihim. Dua. Nanti kejap lagi kita bincang. Wahum la yastakbirun. Tiga. Okay, nanti kita rehat dulu. Kejap lagi kita sambung. Nasareh khamsa daqa'ik. Dan kejap lagi ni, ada lagi nak tanda apa-apa? Dah? Belum? Okay, nanti tangkap gambar kejap lagi saya nak padam. Wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Wow, harf apa? Sabbahu daripada perkataan tasbih. Asalnya daripada perkataan sabbahu ni, asalnya daripada perkataan sabbahu ni. Okey, nanti saya sebut beberapa perkataan dalam bahasa Melayu. Kita biasa dengar perkataan tahmid. Nak dengar tahmid? Lagi? Takdir. Okey, lagi? Taklil. Okay. Takbir. Dan lain-lain. Okay, nanti saya ulas sekejap lagi. Bi haraf jam hamdi, pujian, memuji. Dalam Al-Fatihah ada Rabb Tuhan in. Tapi mereka wow di sini wawul hal. Tak popular. Nak menunjukkan keadaan baik mu. Domir la haraf apa? La haraf nafi. Yastakbirun. Tak tahu ya makna yastakbirun. Ya, dari perkataan takbur. Takbur ni apa? Bahasa lain dia, kata lain. Sombong eh. Baik. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan tengok sifir tiga. Sifir tiga. Fi'il madhi sifir tiga bunyi macam mana? Fa'ala. Kemudian kolom yang ketiga isim masdar. Bunyi macam mana? Sifir tiga. Kolom yang ketiga. Taf. Taf'ilun. Okey. Fa'ala. 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 Macam mana nak bariskan perkataan ni? Fa'ala. 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 Sabbaha. Taf'ilun, taf'ilun, taf'ilun. Tasbih. Yang lain. Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Macam mana nak membariskan perkataan ni? Fa'ala. Hamada. Taf'ilun, taf'ilun, taf'ilun. Tahmid. Perkataan ini macam mana nak bariskan ikut atas? Fa'ala, fa'ala, fa'ala. Kabbara. Yang ni macam mana nak bariskan? Taf'ilun, taf'ilun, taf'ilun.
Baik. Itulah yang lain-lain. Halalah, tahlil. Tahlil tu daripada perkataan halalah. Apa makna halalah? Tahlil lah. Dia mengucapkan ni. Tasbih tu, sabah ni apa? Maksudnya dia telah bertasbih. Ataupun dia mengucapkan apa? So, tasbih tu apa lafaz dia? Apa lafaz tasbih? Subhanallah, dia telah mengucap, dia telah mengucapkan, dia telah bertasbih ataupun dia telah mengucapkan subhanallah. Hamada, dia telah bertahmid ataupun dia mengucapkan hamada. Tahmid tu apa dia? Alhamdulillah. Kabbara, dia telah bertakbir. Takbir tu ucap apa? Allahu akbar. Ini fi'il dia ya. Sabbaha, dia telah bertasbih ataupun dia telah mengucapkan subhanallah. Hamada, dia telah bertahmid ataupun mengucapkan alhamdulillah. Kabbara, dia telah bertakbir ataupun mengucapkan Allahu akbar. Kalau halala, dia telah bertahlil ataupun mengucapkan apa? La ilaha illallah. Jadi sebenarnya tahlil itu ucapan la ilaha illallah. Takbir itu ucapan Allahu Akbar. Tahmid, alhamdulillah. Tasbih, subhanallah. Jadi kalau orang buat majlis tahlil, hari ini saya nak buat majlis tahlil, terus je afdalul zikri, imam tu bismillahirrahmanirrahim. Okay, hari ini kita buat tahlil ya. Okay, insyaAllah istighfar dulu, astaghfirullahalazim. Lepas tu afdalul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Boleh tak? Terus dia mula dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tak boleh? Intro. Salah ke tak dari segi bahasa? Dari segi bahasa tak salah kalau dia baca terus tahlil la ilaha illallah. Tapi orang Melayu lain yang terkejut lah, ini tahlil versi mana ni? Sebenarnya tahlil itu ucapan apa? La ilaha illallah itu tahlil. Yang lain-lain itu tambahan. Baik. Okey. Jadi sabbaha tasbih, kabbara takbir, hamada tahmid, halala tahlil. Saya tak tulis. Lagi apa eh? Qaddara takdir. Orang Melayu kata takdir, takdir tu kan. Itu daripada perkataan qaddara. Baik. Okey. Kita tengok kuning eh. Kita buat exercise perkataan sabbaha. Dapat eh? Sabbaha tu maknanya apa? Dia telah bertasbih ataupun mengucapkan, menyebut. Dia telah bertasbih ataupun menyebut subhanallah. Tasbih tu bahasa lain dia, kalau faham tak dia telah bertasbih? Bertasbih, tasbih tu dari segi makna dia, kalau nak terjemah lagi, tasbih tu apa? Menyucikan Allah. Jadi sebutan dia apa? Subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Boleh? Okey. Hamad, sabbaha maksudnya dia telah bertasbih. Kalau takut tak faham, bertasbih itu apa? Dalam kurungan menyucikan. Ataupun terjemahan satu lagi, dia telah mengucap ataupun menyebut subhanallah. Apa makna subhanallah? Maha suci Allah. Tasbih itu apa? Ucapan itulah. Tasbih itu apa? Ucapan itulah. Ucapan penyucian tu subhanallah. Itu ya, itu tasbih. Tahmid pula, dia telah menyebut, dia telah bertahmid ataupun dia telah menyebut alhamdulillah. Takbir, terjemahannya apa? Dia telah bertakbir ataupun dia telah menyebut Allahu Akbar. Dapat. Okey, kita buat exercise fi'il madhi sabbahu tu.
Baik, huwa sabbaha. Tengok kuning A eh. Semula, huwa sabbaha. Benar dengar perkataan sabbaha? Semula, huwa sabbaha. Apa makna sabbaha? Dia telah bertasbih. Tak pernah dengar perkataan sabbaha? Tak eh? Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Itu fi'il madhi dia. Fi'il mudhari' dia yusabbihu. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ard. Ada juga dalam Al-Quran surah yang mula dengan sabbaha lillah. Ada yang mula dengan fi'il mudhari' yusabbihu lillah. Ada yang mula dengan fi'il amar sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih maksudnya apa? Bertasbihlah oleh engkau dengan menyebut nama Tuhan engkau yang maha tinggi. Jadi bila Allah perintah ni, kita kena buat ke tak? Jadi kena bertasbihlah. Apa tasbihnya? Subhanallah. Baik, kalau sabbih isma rabbikal a'la, tasbihnya subhana rabbiyal a'la. Sabbih isma rabbikal azim fasabbih bismi rabbikal azim subhana rabbiyal azim. Dalam surah, dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la. Sepatutnya orang yang membaca, kalau dia nak memerhati isi kandungan Al-Quran, kalau dia nak berinteraksi dengan Allah, dia kena baca selepas itu sabbih isma rabbikal a'la subhana rabbiyal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Barulah ada dua hala. Kalau tidak, nanti bacaannya satu hala saja. Cuma kalau nak baca, kalau baca sendiri, baca bukan dalam solat, tak apalah. Kalau nak baca dalam solat, kita nak sebut juga subhana rabbiyal a'la, boleh, tapi baca pelan-pelan. Jangan baca kuat-kuat. Imam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Oh, dia terkejut makmum. Nak baca slow. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. Kan di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang perlu dijawab. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Itu jawapan dia. Bala syahidina pun boleh. Baik, jadi ada beberapa tempat dalam Al-Quran perlu dijawab. Terutamanya yang kita dah tahu ni, sabbih, bertasbih. Dalam surah Al-Waqi'ah ada fasabbih bismi rabbikal azim. Ayat yang terakhir, jawapan dia apa? Subhana rabbiyal azim. Kalau dalam surah Al-A'la, sabbih isma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Okey, semula. Fi'il madhi eh. Huwa sabbaha. Dia telah bertasbih. Semula, huwa sabbaha. Huma sabbaha. Hum sabbahu. Apa makna sabbahu? Mereka semua telah bertasbih. Apa dhamir dia? Hum. Ini fi'il apa? Madi. Fa'il dia? Hum. Hum ni allazina. Dan mereka telah bertasbih. Wasabbahu, dan mereka telah bertasbih. Bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka. Pertama tadi mereka rebah, menurunkan diri, merebahkan diri dalam keadaan sujud. Maksudnya sujudlah. Yang pertama sujud, dah sujud buat apa? Bertasbih dengan memuji. Mereka telah bertasbih. Sabbahu, mereka telah bertasbih. Bihamdi rabbihim, dengan memuji Tuhan mereka. Ini yang kedua mereka buat. Dah sujud, tasbih. Selalu kalau dalam sujud, dalam sujud tilawah, sujud sejadah, sebut apa? Ya. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu, maksud? Wa sawwarahu, maksud? Wa syaqqa. Sam'ahu. Wa basarahu.
bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu bacaan sujud sejadah ataupun tilawah. Apa beza sujud sejadah dengan tilawah? Sama. Tilawah ni baca keluar dalam luar solat, sujud sejadah ni dalam solat luar sujud tilawah. Baik. Okey. Wasabbahu, dan mereka semua telah bertasbih bihamdi dengan memuji Rabbihim, Tuhan mereka. Hamdi. Kenapa dari bawah? Selepas rojah. Ada alif lam tanwin. Jadi apa? Mu? Dhaf? Cari apa? Mana mudhafun ilaih? Memuji siapa? Tuhan. Apa tanda Rabbi ni tu mudhafun ilaih? Baris bawah. Kemudian Rabbi ada alif lam. Tanwin. Mudhaf sekali lagi. Him mudhafun ilaih. Dan mereka semua telah bertasbih bihamdi Rabbi dengan memuji Tuhan mereka wa dalam keadaan. Ataupun sedangkan hum, mereka la yastakbirun, la tidak yastakbirun menyombong, tidak sombong ataupun tak takbur, takbur ke takabur, takbur, takabur, ikutlah. La yasabirun wa sedangkan ataupun dalam keadaan hum mereka la tidak yasabirun sombong. La yasabirun tidak sombong ataupun takbur. Takbur ke takabur? Takbur, T-A-K-B-U-R. Ha ya, tulislah takbur. Sombong ataupun takbur. Jadi yang pertama mereka sujud. Yang kedua, dalam sujud tu tasbih dan seterusnya tidak sombong. Ada ke orang sujud tapi masih sombong lagi? Ada? 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 Ya? Aha. Baik, dalam tafsir saya, tidak sombong ataupun takbur daripada daripada apa? Dalam kurungan eh, kalau nak tambah dalam kurungan, daripada iman, daripada keiman, daripada iman dan taat, daripada keimanan dan ketaatan. Tidak sombong daripada apa? Daripada keimanan dan ketaatan. Tambah dalam kurungan. Anil iman wa ta'ah dalam tafsir. Daripada keimanan dan ketaatan. Maknanya tidak sombong untuk beriman dan mentaati Allah. Sebab antara penghalang utama daripada menerima kebenaran apa dia? Sombong. Kebanyakan pembesar-pembesar dahulu mereka tak dapat beriman, tak mau beriman pada nabi-nabi yang diutuskan. Kenapa? Kenapa mereka sombong? Apa yang menyebabkan mereka rasa sombong? Soalnya orang sombong ni orang yang macam mana? Orang miskin sombong ke?
Ya, ada juga orang orang dia sombong ni dalam apa-apa. Dia sombong ni bila dia rasa dia ada apa-apa. Ya, kalau dia lebih alim akan kalau dia rasa lebih banyak ilmu, dia akan ada rasa sombong. Kalau dia rasa dia lebih ramai pengikut, dia akan rasa sombong. Lebih banyak harta, dia akan rasa sombong. Dia tak kisahlah dia ada dekat mana-mana pun. Dan biasanya umat-umat yang terdahulu, kebanyakan pembesar-pembesar mereka tidak mahu menerima dakwah-dakwah yang disampaikan. Kenapa? Sebab dia lihat Nabi-Nabi ni membawa pengikut-pengikut mereka di kalangan orang-orang yang lemah, miskin. Sedangkan pengikut-pengikut dia adalah di kalangan orang-orang yang hebat-hebat, kaya-kaya. Maka sombong dan akhirnya tidak mahu beriman. Apakah dosa iblis sehingga dia dilaknat Allah? Dia tidak sampai ke tahap mengaku jadi Tuhan, dan dia tetap mengiktiraf Allah sebagai Tuhan. Tetapi kenapa? Apa yang berlaku? Dia tidak mahu sujud kepada Adam. Dia rasa lebih baik daripada Adam. Itu sifat sombong, boleh membinasakan. Baik. Okey, la yastakbirun hum wahum la yastakbirun. Ini satu ayat sempurna ni, tuan-tuan dan puan-puan. Mula dengan apa ni ayat ni? Domain ni masuk dalam kategori apa? Isim ke fa'il ke haraf? Saya nak padam yang bawah ni. Khalas. Isim mula ayat akan jadi apa? Mub tadak. Tadak baris apa? Tak baris depan pun. Mabni. Dhamir mabni . Kemudian mana khabar dia? Kena pecahkan dulu . Yastakbiru ni fi'il apa? Fi'il mudhari' apa? Ada harf nasab? Ada harf jazam? Tak ada harf nasab, tak ada harf jazam. Ini fi'il mudhari' marfu. Bila jumpa fa'il, kena cari fa'il. Fa'il dia mana? Siapa fa'il dia? Buka diagram warna kuning A. Fa'il mudhari' yang ada tambah ya waw nun. Ya pangkal hujung dia ada waw nun. Fa'il mudhari' apa? Apa domain dia? Hum. Hum ni merujuk kepada siapa? Alladzina. Okey, jadi kesemua ini akan jadi apa? Khabar. Dalam keadaan sedangkan mereka la yastakbirun, tidak sombong ataupun takbur daripada keimanan dan ketaatan. Jadi itu tiga ciri-ciri utama. Yang pertama sujud, yang kedua dalam sujud bertasbih, yang ketiga tidak sombong. Kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, dalam na'udzubillah kita minta lindung juga, ini antara sifat mazmumah. Orang rasa dia lebih baik daripada orang lain. Kalau riak, kalau riak ni menunjuk-nunjuk, ditunjuk orang lain. Maknanya dia menunjuk-nunjuk supaya dia nunjuk-nunjuk lah, bukan niat kepada Allah, itu riak. Tapi kadang-kadang ada orang dia tak menunjuk pada orang lain. Dia seorang-seorang je masa tu. Dia bangun pagi, setiap hari dia bangun pagi awal pukul 3. Tapi dia rasa apa? Dia rasa apa? X. Dia rasa dia hebat. Aku rasa akulah yang paling bagus ni. Orang lain mesti semua tidur lagi. Aku seorang je. Ayat itu pun adalah masalah hati juga. Walaupun dia tak ada niat riak pun, nak riak macam mana? Tak ada orang lain tengok. Tapi mungkin dia akan ada pelintas, oh akulah yang paling baik. Sebab aku yang sekarang ni rasanya aku je ni bangun tengah buat ibadat ni, orang lain tidur semua ni. Jadi ini pun antara penyakit-penyakit hati yang kita kena minta lindung daripada Allah. Sebenarnya penyakit hati ni ada banyak. Jadi penyakit hati ni yang kadang-kadang menyebabkan amalan kita tu kadang-kadang tertolak, tidak diterima. Baik. Okey, ayat yang seterusnya, tatajaffa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun.
ayat seterusnya tak boleh dibincangkan sebab ni kena bincang satu ayat. Tak. La je lah. La yastakbirun tu khabar dia, bukan daripada hum. Hum tu mutada. Mereka, apa cerita tentang mereka? Tak sombong. Ha, itu cerita dia. Oh, ayat jawab dia sampai habis. Daripada id kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, itu ayat jawab sampai habis. Ayat syarat dia idza zukiru biha, itu ayat jawab, ayat syarat. Ayat jawab dia daripada kharru sampai hujung ni. Ha, jadi tuan-tuan dan puan-puan punya bracket tu kena beza sikit lah. Ha, tadi kalau dalam ayat syarat buat bracket bentuk tegak, ayat ni buatlah. Buatlah yang lain sikit supaya dapat beza lah. Ha, bracket ni kan ada yang kuatlah macam mana eh. Sini ada buat macam ni, ada buat macam ni. Ha, ikutlah. Yang penting beza lah. Macam ni, yang mana satu ikutlah. Yang ini, bracket yang ni, ini adalah ayat kecil. Ini mutada, ini khabar. Baik. Yang bracket yang satu lagi ni sampai sini, itu adalah semua sekali ayat jawab. Mutada ni mana? Mana? Ah, hum mutada. Mutada ni subjek. Subjeknya mereka tu, apa cerita tentang mereka? Tak sombong, itu ceritanya. Mereka tak sombong. Subjeknya mereka, ceritanya apa? Tak sombong. Khabar ataupun predikatnya tak sombong. Boleh? Okey. Ada soalan? Tak ada soalan. Ada 15 minit lagi. Nak masuk ayat seterusnya ke? Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum. Okey, tak apalah. Untuk bagi beberapa minit ni, saya nak minta tuan-tuan dan puan cuba buka isim isyarah. Muka surat 24. Nombor, okey. Baik. Dalam isim isyarah ada perkataan hadha. Apa makna hadha? Ini. Ini. Yang mana isim isyarah? Hadha tu isim isyarah. Ya. Baik. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, isim isyarah ialah pada perkataan za sahaja. Za. Kita sebut ha za. Betul? Sebenarnya isyarah dia dekat za. Ha ni nama dia apa? Haraf tanbih. Tanbih ni maksudnya apa? Beri peringatan. Haraf tan bih.
zani yang isyarah untuk tunjuk. Sebenarnya kita kata hadza tu isim isyarah semua sekali kan. Sebenarnya isim isyarah dekat mana? Za tu saja. Ni tu kat mana? Ini tu pada za. Ha tu adalah haraf tambih. Tambih ni maksudnya apa? Beri peringatan. Ha alif. Tambih beri peringatan. Kalau kita biasa tak baca dalam Al-Quran, cuba baca surah Al-Kafirun. Kulyah. Kulyah. Ayyuhal kafirun. Ataupun dalam solat ni, kita baca assalamualaika ayyuhan nabiyyu. Saya nak jelaskan apa itu huruf tambih sebelum saya bincang ya. Baik, tambih itu beri peringatan. Pernah dengar satu kitab nama dia Tambihul Ghafilin. Tambihul Ghafilin maksudnya apa? Peringatan orang-orang yang lalai. Baik. Bila kita bagi salam kepada Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabi. Apa makna ayyuhan nabi? Sebenarnya ada ya di sini. Ya ayyuhan nabi. Tapi dalam tulisan ya tu tak ada. Assalamu alayka ayyuhan nabi saja. Ya tu tidak disebut eh. Sepatutnya ada. Apa makna ya ayyuha? Wahai itu dekat ya ni je. Ayu ni tak dapat terjemah. Ha pun tak dapat terjemah. Ha ni domer ke? Macam nampak domer ni kalau pecah sebenarnya ada tiga. Ya satu. Dua ayu. Tiga ha. Boleh? Okey, itu kalau dipecahkan tulisan dia macam ni. Jadi ha ni domer ke? Kalau kita kata ha domer, nampak rupa dia macam domer. Ha ni untuk lelaki ataupun perempuan. Sedangkan kita bagi salam pada siapa? Nabi lelaki perempuan. Ada tambah butoh ke tak? Tak ada. Dan takrif Nabi ialah yang pertama mesti lelaki, perempuan tak ada. Ha, jangan ada hari nanti tiba ada yang mengaku jadi Nabi pula. Tapi perempuan. Ada ke tak? Ada tak orang perempuan mengaku jadi Nabi? Siapa? Aminah Wadud? Ada? Ada perempuan mengaku jadi Nabi? Jadi imam ni ada. Itu Aminah Wadud tu. Tapi jadi Nabi tak ada. Zaman dulu, zaman Rasulullah, pembohong besar yang mengaku jadi Nabi, Musailamah. Musailamah dia hidup zaman Rasulullah ketika Nabi ada lagi. Dia mengaku jadi Nabi. Bila wafat menjadi-jadi dia. Ramai yang orang yang terikut dakyah dia. Isteri dia mengaku jadi Nabi juga. Baik. Jadi kita nak bagi salam kepada Nabi ni. Nabi ialah lelaki. Maknanya ha di sini bukan dhamir. Ha inilah haraf tambih. Tambih ni untuk beri peringatan. Kadang-kadang kalau kita panggil orang kan, kita panggil, kadang orang tu buat tak tahu je ataupun tengah cakap-cakap-cakap macam cuma macam mengelamun ke, ngantuk ke. Ha. Tiba-tiba buat ha macam tu. Terkejut semua. Jadi itulah ha yang ada dalam huruf tambih tu fungsi dia. Cuma dalam terjemahan janganlah terjemah, tak dapat terjemah ni. Ya wahai, ayu ni sebenarnya mana-mana. Wahai mana-mana, ha Nabi. Boleh faham tak? Kesejahteraan ke atas engkau, wahai mana-mana, ha Nabi. Boleh faham? Tak faham. Jadi ha ni tak payah diterjemahkan. Tapi dalam lafaz dia nak memberi peringatan. Jadi ha kat sini dengan ha yang ni sama. Sebutan dia berapa harakat kat sana? Ni pun dua. Cuma yang ini ditulis dengan alif yang biasa. Kat sana tulis dengan alif kecil. Boleh? Jadi sebenarnya kalau ulama' bincang, isim isyarah tu bukan ha sah sebut sekali. Ha itu sebagai nak memberi peringatan saja. Isim isyarah dia kat mana? Za.
Itu kalau bincang betul-betul eh. Kalau tanyalah guru-guru mana-mana guru. Kalau guru-guru pondok ke macam itulah cara nak memecahkan perkataan hata macam tu. Boleh? Okey, cuba tengok dalam isim isyarat tu ada banyak ha kan? Hadza, hadhihi. Boleh? Okey, ha, jadi isim isyarat dia dekat mana za ataupun zihi tu. Ha itu adalah haraf tambih. Ah, ha, kalau dalam buku tuan-tuan tak ada, tambah sendiri. Itu ralat. Saya mungkin pernah suruh sebut, suruh betulkan. Kalau dalam buku tak ada yang ni, dalam buku tak ada yang ni kan? Tambah. Tambah sendiri. Dalam diagram pun kalau tak ada, tambah sendiri. Sebab kalau pengalaman saya nak taip. Ni, baris. Bila buat taip baris atas, dia jadi macam ni. Yang ni tak akan keluar ni. Yang tegak ni, dia tak keluar. Saya tak pernah, tak jumpa lagi lah setakat ni kat mana nak cari tanda ah alif kecil tu type. Kalau dalam bahasa Arab type tak boleh. Ah yalah itulah mungkin itulah tak tahulah siapa yang tulis buku ni. Ya. Ha ula pun sama. Ya. Ya. Tapi muka surat sebelah boleh pula eh. Tengok muka surat sebelah ada 25 ke atas tu. Atas haza ada tak alif kecil tu? Ada pula. Ha, yang tu kena tanyalah siapa yang patutnya dia boleh buat semualah. Baik. Saya tak tahulah eh sebab ini designer punya hal lah dia yang buat. Sebenarnya yang tuan-tuan bila nak buat buku ni, pengalaman isteri saya, dia terbitkan buku 4 tahun, 3 tahun 4 tahun baru keluar. Baru diterbitkan di bawah DBP eh, kata-kata hikmah apalah macam itulah lebih kurang. Yang ada dalam bahasa Arab. Kerana yang ada tiga bahasa dalam bahasa Arab, apa dia lafaz dia, bahasa Inggeris apa dia, bahasa Melayu apa. Walaupun lafaz dia lain tapi memberi erti yang sama. Baik. Bila nak siap, bila nak final, sebelum final cetak ni kita akan hantar pada editor. Dan dia akan edit lah, dia tengoklah mana-mana yang suruh dibetulkan, dia akan suruh kita betulkan. Kebetulan editor yang lama ni orang yang dia ada background bahasa Arab ataupun background ilmu syariah ataupun ilmu agama lah. Baik. Jadi dia tahulah sikit-sikit tentang bahasa Arab. Dalam bahasa Arab dia ada yang alif yang ada hamzah macam ni, betul? Yang ni ada hamzah tak? Tak ada. Jadi tak boleh pukul rata yang bila ada alif dia kena letak hamzah semua. Tak boleh. Sebab ada yang tak ada. Dan saya memang daripada dulu diajar kalau yang ada hamzah memang kena tulis. Kalau tidak dari segi tulisan salah. Tiba-tiba dalam kata-kata himmah tu ada yang ada alif, ada hamzah dan ada yang tak ada hamzah. Editor ni dia pergi buat apa? Dia tukar semua ada hamzah ataupun dia buang hamzah semua, saya tak ingat. Bila sampai balik tengok lah ni kenapa hamzah kena tukar ni, dia orang kena edit balik. Itu yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan. Bila nak terbit buku macam tu lah. Dia punya cabaran dia. Sebab tu kadang-kadang kita nak cari perfect, nak cari buku yang betul-betul perfect, tak ada salah, memang payah kadang-kadang. Itu yang berlaku. Okay. Lagi kalau yang tak tahu bahasa Arab, memang kalau nak terbitkan buku-buku bahasa Arab, editor dia yang tak tahu bahasa Arab, lagi memang susah. Lagi susah. Baik. Okay. Dan sebenarnya buku yang ni dah ada edisi yang terbaru. Paling baru. Yang ni sebab saya rasa insyaAllah tak banyaklah kesalahan sebab yang check dia ataupun yang semak dia anak Ustaz Rusji sendiri. Anak dia dulu belajar di Yaman. Yaman, lepas tu dah balik Malaysia, dia yang banyak semak balik betulkan eh. Jadi insyaAllah kesalahan tu mungkin minimalah eh, dapat diminimalkan. Okey, satu lagi sebelum saya tutup eh. Cuba tengok isim isyarah untuk jauh. Muka surat 27. Zalika. Zalika 27. Zalika pun tambah sendirilah eh alif kecil tu. Jadi isyarah dia kat mana za ni?
Lam ni dalam bahasa Arab, orang Arab kata lil bu'di. Apa makna bu'di? Untuk menunjukkan jauh. Lam tu fungsi dia apa? Untuk menunjukkan jauh, benda yang dia ditunjuk tu jauh. Dekat zalika tu eh. Jadi terjemahan zalika apa? Kalau haza ini, kalau zalika dekat ke jauh? Tak, kalau demikian itu ada ka, kazalika itu lain. Ni zalika maknanya apa? Itu. Kenapa? Sebab ada lam ni. Lam ini yang menunjukkan benda yang nak ditunjuk itu jauh. Bukan dekat. Boleh? Baik. Dan ka ini untuk engkau. Engkau ataupun benda yang ditunjuk itu berada di jauh. Kita belajar sebut zalika isim isyarah eh. Senang-senang memang macam itulah. Tapi sebenarnya kalau belajar lagi, dipecah-pecahkan eh. Dalam haza ada lam tak? Tak ada. Tak ada kan? Maknanya dia dekat. Boleh? Dan sebab itulah kalau pergi negara Arab, kadang-kadang orang Arab sebut za 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 za, dia tak sebut haza pun. Za 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 maknanya ni ni. Boleh? Sebenarnya ini dekat mana? Za. Tapi kat sini za tak boleh terjemah inilah sebab ada hadir lam ni menunjukkan jauh. Orang Melayu kalau jauh tak sebut ini. Orang Melayu sebut apa? Itu. Ha, jadi tak boleh terjemah itu ini. Kena terjemah apa? Itu. Boleh? Wallahu a'lam. Sebenarnya isim isyarah za saja. Dia boleh terjemah itu ataupun ini. Bergantung. Tengok kalau ada lam tak boleh terjemah inilah. Kena terjemah itu. Ha, ya, tak itulah untuk perempuan. Nak beza lelaki dengan perempuan. Bila terjemah, tak payah terjemah lah. Tak tu apa, tak terjemah je. Ini itu je. Tak payah kita pening-peningkan kepala. Macam tadilah. Memang tak boleh nak nampak. Macam ha satu, ha ini. Ha, tak ada. Kita terjemah je lah ini. Zalika terjemah je itu. Tak payah kita nak ini, itu, ini tapi jauh itu, jadi susah. Jadi terjemah je lah zalika itu. Ya, okey. Bukan. Ya, bukan. Maksudnya nak terjemah, puan nak tanya apa? Nak terjemah yang mana satu? Nak semua satu-satu? Memang tak ada dalam bahasa Melayu terjemahannya. Jadi saya tak dapat nak terjemah lah. Itu jawapannya. Ah, ya. Tak, tak boleh lah macam tu. Nanti orang Melayu tak sesuai dengan ayat Melayu. Baik. Terpulanglah tuan-tuan puan. Kalau nak rasa macam tu, terjemah je lah. Tapi orang Melayu tak guna macam tu. Jadi nak mudah terjemah je lah itu ataupun ini. Jadi kalau kita kat ini untuk maklumat sahaja eh, kegunaan kita terjemah je yang mudah, tak payah susah-susah. Contoh yang lain, huna. Dalam isim isyarah ni ada lagi yang tak ada dalam buku sebenarnya. Huna ni maksudnya, huna ni boleh di sana ataupun di sini. Tapi kalau ada huna lika, dengar eh, huna lika. Sini ke sana? Di sana. Jauh ke dekat? Jauh. Boleh? Kereta kat mana? Huna. Huna. Kalau huna sana. Tapi kalau huna lika tu, sana nun jauh kat ujung tu. Boleh? Sebab ada apa? Lam. Dengan ka. Lam ni untuk menunjukkan jauh. Ha, tapi kita janganlah ikut sedap je. Haza tu kita nak bawa jauh. Hazalika. Ha, jangan memandai-mandai pula. Kita pandai tambah-tambah sendiri tak boleh. Hazalika tak boleh. Jadi kita kena ikut je lah yang orang Arab sebut. Wallahu alam. Subhanallahi wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal ladzina yunzilunal kitaba nazratan wahidatan yahfazuna ma fihi wa yafhamuna bihi wa ya'maluna bihi wa yuballighuna bihi. Allahumma inna nas'aluka ma 'allamtana fardh ilaina 'ilma hajatina wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.